hafal muka kalian ini walaupun lewat Zoom ya. Yang jarang nongol, yang rajin nongol. Wah, saya hafal lama-lama walaupun lewat Zoom. So as I get no no no. As I got you from the groups on WhatsApp yesterday, sorry I give an announcement so very late. Maaf ya, agak malam kemarin saya ngasih pengumuman sama kalian because suddenly it just coming out from my mind. Itu jadi tiba-tiba muncul aja di kepala saya, kayaknya saya harus ngasih anak-anak ngambil nilai deh ini. Jadi biar ke depannya sebelum ulangan umum saya sudah punya beberapa nilai. Dan before we are going to the subject for the quiz, ada satu hal yang harus saya katakan. Sebenarnya kita ada keterampilan nih. Ada keterampilan, I don't know. Apa murid itu boleh ya ke sekolah ya? Apa murid itu boleh beberapa ke sekolah? Iya sih. Maunya sih mau ngasih kumpul dia keterampilan. I'm confused about. Apa orang tuanya aja yang kumpul ya? Cuma kumpul aja sih. Kumpul tugas. Iya sih ya. Oke. 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 Why we are discussing in front of the camera? Okay, so guys, I don't know, I'm still confusing, but I was still discuss about it. One, harusnya kalian punya nilai keterampilan, dan keterampilan itu harusnya saya kasih contoh sih, beberapa di sini ada keterampilan. Untuk mungkin saya, I will get you for this maybe next month or next month again. Jadi saya akan kasih kamu tugasnya itu mungkin kalau nggak bulan ini, bulan depannya lagi. Saya masih discuss dulu, nanti apakah kalian boleh datang ke sekolah untuk ngumpul, tetap muka langsung sama saya. Sekalian ngumpul catatan. Oke. Okay. Dan untuk catatan ya, yang selain yang saya kirimkan di dalam screenshot-nya yang kemarin, nanti kalau kalian punya kakak kelas nih, yang udah naik kelas 8 loh ya, jangan yang kelas 9. Yang kelas 9 udah pasti nggak ada catatannya. Udah tahu, saya udah hafal. Nah, kalau kamu punya kakak kelas yang baru aja naik ke kelas 8, kamu boleh pinjam bahasa, catatan bahasa Inggrisnya, tapi cari yang wanita atau nggak laki-laki yang mukanya meyakinkan. Maksudnya catatannya itu lengkap, cantik, gitu kan, bisa dibaca. Kalau mukanya udah nggak meyakinkan, kamu nggak usah pinjam deh catatannya itu. Udah pasti, kamunya sama, nggak meyakinkan, gitu loh. Jadi kalau kamu punya, silahkan dipinjam. Kamu bisa contoh di sana, dicatat dengan baik. Saya akan ngambil nilai untuk catatan, karena biasa saya juga punya nilai untuk hal itu. Karena itu juga sebagai salah satu nilai keaktifan kalian. So, yesterday I told you to prepare yourself for learning using have and has. Jadi kemarin saya sudah bilang di dalam grup, saya harap semua sudah baca untuk belajar tentang have dan has. Sebelumnya juga, 2 minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang hal itu. Jadi siapa yang saya unmute namanya, siapapun yang saya unmute namanya, silahkan jawab. Jadi satu siswa itu hanya menjawab satu pertanyaan. Misalnya, kalau saya kasih pertanyaan, lalu yang saya minta adalah positif, berarti kalimat yang saya minta hanya positif saja. Lalu saya akan lempar yang lain. Kalian, yang, mungkin kalau yang di siswa pertama sudah positif, berarti siswa keduanya saya minta yang negatif ataupun interrogatif. Oke, kalian kan sudah punya catatan. Dan itu kemarin saya foto ulang lagi. Jadi kalian catatannya lebih lengkap lagi. So we can start it about it today, or you want to warm up, atau kalian mau pingin pemanasan dulu, mungkin otaknya dengan digoyang-goyangkan dulu kepalanya biar kalian panas dikit. Okay. Kalian sudah bawa catatan di sana, lihat catatannya sambil lihat catatannya bagaimana cara menjawab, lalu kalian lihat catatan, saya akan kasih soal. Okay. Untuk yang kemarin yang sudah mengirim tugas, terima kasih. Yang sudah tim grecep kirim tugas, terima kasih. Tim yang sedikit di bawahnya grecep, middle grecep berarti ya, middle grecep, so thank you so much. Itu agak-agak grecepnya mungkin agak telat sedikit. Terima kasih juga, dan amat sangat tidak grecep sampai hari ini tidak ada yang kumpul, heh. Bye-bye aja kalian ya. Ini saya sudah lingkarkan nama-nama kalian yang tidak kumpul tugas kemarin. Padahal tugasnya cuma satu. Saya nggak mau ngasih tugas banyak-banyak. Nanti saya pusing melihat tugas kalian itu semua. Okay, so we are going to try and test you one by one.
Di layar saya nih ya, yang ada di kamera saya itu, yang saya lihat tuh ada Made Adi Wijaya Putra yang part pertama, grup pertama yang akan saya pilih dulu orang-orangnya di sini ada Made Adi Wijaya Putra 7D, ada Ketut Ulan Trisna. Kayaknya saya kemarin sudah bilang ya sama anak-anak, isi nama titik kelas titik absen. Gitu nggak sih? Nama pendek aja, nak, kepanjangan nak kelihatan ini gininya kamu nggak bisa ya, berarti mereka ganti nama lagi ya? Bisa di-rename nggak sih di kalian? Ada rename-nya nggak? Kalian bisa ganti ini loh, yang beberapa yang benar nih baru Raditya itu benar, iya, Madya Adi Wijaya iya, Siva, Feby, Widiantari iya, Saskia iya, ini Turah Bagus iya, ini Gusti Putu Bagus Bayu ini nggak kelihatan nomor absen di belakangnya ini nak, Gilang udah benar, tadi kamu kelas sama nomor absen belum isi, Kadek Siwananda oke, okay. Cynthia oke, okay. Winda oke, okay, oke, okay. Kayak saya bilang kemarin di grup, hanya nama pendek kalian saja, lalu kelas dan nomor absen. Sehingga saya nggak perlu nanya sama kamu, kamu kelas apa, nomor absen berapa. Saya sudah bisa lihat di kamera. Nomor kamu misalnya kayak Gilang 7A, saya aja tinggal langsung masukkan aja nilainya. Jadi nggak perlu saya, itu nama kamu panjang banget, jadi nggak kelihatan kelas sama nomor absennya. Kalau buat kalian yang masih bisa ngerename, maksudnya ganti nama, coba silahkan deh sambil ganti nama, bisa kata operatornya. Kata Akang Didi, bisa kok nak diganti, biar saya nggak confused gitu loh, nanya-nanya lagi. Oh. Ada titik tiga mungkin di gambar kalian. Datu coba diklik titik tiga di gambar kalian, lalu ada Rename, diganti namanya. Boleh nama pendek aja, nggak perlu panjang-panjang, nak. Yang saya penting itu nomor absen sama kelas kalian. Oke. Okay. Ada, Bu. Jadi di kamar kalian, di kamera kalian kan ada titik tiga tuh di atasnya. Itu untuk mengganti nama, cukup nama panggilan saja diisi kelas di sisi nomor absen. Itu loh, Nak. Jangan nama panjang. Saya yang ada ini yang di depan saya yang belum isi nomor absen itu Dewa Gede Dika. Belum isi nomor absen. Iketut Valentin Adi Putra belum isi nomor absen. Made Dwika Sanjaya belum isi nomor absen. Andika Surapariasa belum isi nomor absen. Ini ya, Bu, ya. Yang more ini ya, Miss, ya. Ya, yang more itu, Nak, itu diklik, lalu ada Rename. Diganti itu nama pendek, lalu kelas titik nomor absen. Gitu deh saya bilang kemarin di grup. Nggak ada, Miss. Hah? Di partisipan. Di partisipan. Tapi itu pencet namamu. Ya, di partisipan itu, kalau nggak ada more, berarti dia ada titik tiga. Nggak ada, Miss. Hah? Seriously, nggak ada. How can temanmu aja bilang ada? Di samping titik tiga. Nah, di samping titik tiga itu coba deh, Nak. Siapa yang bisa jelasin? Kan Miss nggak bawa handphone nih. Miss kan secara langsung saya nggak bisa lihat. Coba di samping titik tiga, terus. Itu pencet. Yang paling bawah. Ya, ada nama paling atas namamu. Nanti dipencet dari name paling bawah. Pencet. Ada raise hand sama rename. Ya, ada raise hand, ada rename. Sini cuma ada Raisen sama nggak ada Rene, Miss. Hah? Rename nggak ada? Nggak ada. Oke. Okay. Ya udah nanti kalau Miss tunjuk disebutin dulu nomor absen sama nama au. Maka pada saya udah bilang di grup kemarin. Tuh udah kelihatan, Miss. I'm so hot over here. Can you turn on the air conditioner, baby? I'm so hot here. Huh? Oh my God. Yeah. Okay, I need some air conditioner because it's already so hot over here. Okay, guys, I'm starting right now. Okay. Kalian sambil lihat catatan ya. Oke, okay. Saya tunjuk yang pertama. Kalau nggak bisa jawab, berarti saya lempar. Bukan dilemparnya, maksudnya saya kasih ke orang lain yang bisa jawab. Oke, okay. Don't care about that.
Okay, here, I hope it's not changed again. Yang di kamera saya itu, wow my god, Nathan, kenapa kamu gambarnya pakai, aduh nggak tahu deh PUBG atau apa itu saya diganti. Yang ada di kamera layar saya itu ada beberapa siswa, ada Raditya Dharma, Immanuel, Nathan, ada Gus Nanda, Radia Tala, ada Dharma, Coarta, Putri Krisantia, Ketut Adi Artika, ada Kadek Jista, ada Ayu Wardani, Turah Bagus, Gede Hardiawan, Valentin, Adi Wijaya, Andika, Ulan Sutrisna, Shiva, Yande, Ardelia, Febi, Tut Adi. Oke, orang yang saya sebutkan ini yang akan saya jadikan rundown pertama. Oke, saya pilih di antara kalian dulu. Setelahnya baru saya lanjut ke seasonnya. Yang lain silakan sambil dengar temannya biar tahu cara jawabnya gimana. Perhatikan dengan baik ya. Ini yang saya sebutkan aja dulu. Oke, untuk soal pertama, ingat ya. Ada have dan has. Dua-duanya memiliki arti yang sama. Sama-sama punya. Yang membedakan adalah subjeknya. Jika have itu digunakan untuk orangnya yang lebih dari satu, are you, Dewi? Sedangkan has itu digunakan oleh subjek yang jumlah orangnya apapun itu dia hanya ada satu. See, he, it. Lalu bendanya ada satu. Sudah? Ketika untuk has ya, ketika di positif dia menggunakan has dan dirubah menjadi negatif, dia akan berubah menjadi doesn't have. Jangan kalian menggunakan don't have. Nggak ada. Has itu nggak ada temenan sama don't. Dia pasti temenan sama doesn't have. Oke? Okay? Kalian bisa lihat di contoh kemarin tugas yang kalian kumpulkan ke saya itu loh dibuka bukunya. Biar nggak salah. Oke? Okay? Dibuka bukunya, saya akan memberikan mungkin nama-nama yang saya gunakan adalah benda di dalam kelas saja, biar kalian gampang, karena saya tahu kalian nggak bisa nyatet sih. Cuman saya sudah kasih kemarin di catatan yang kemarin itu sudah ada beberapa kosakata yang perlu kalian catat. Oke, okay. Untuk korban pertama, jantungnya nggak usah dagdu-dagdu gitu ya, Nak ya. Biasa aja. Liatin muka saya aja udah adem kok. I'm start from, ini mukanya yang meyakinkan, I start from Putri Krisantia 7D. Oke, okay. Saya unmute dulu dirimu, oke? Okay? Where is? Nggak bisa. Di unmute, coba silakan, Nak. Ini dia malah tangan-tangan begini. Halo, Putri? Ya. Yeah. Oke. Okay. Soalnya ya, yang lain silakan didengarkan. Soalnya. Kami punya dua. Oh, kami punya, nggak usah saya pakaikan gini. Kami punya tas dan bangku. Kami punya tas dan bangku. Kamu bisa lihat di catatannya kamu. We have bags and tables. Jangan dipakai S, Nak. Kan saya ngucapin berapa jumlahnya. Silakan ulang. We have bag and table. Okay, great. 3, 2. Thank you, Putri. We have bag and table. Itu yang positif. Saya akan cari siswa atas nama Raditya Dharma, nomor 12. I don't know about your class, Nak. Raditya Dharma, kelas apa? Coba di-unmute. 7A. 7A. Oke, okay, silakan buat negatifnya, Nak. Tadi yang pertama adalah we have bag and table. We have bag and table. Then you change into negative one. Dirubah menjadi negatif. Apa, Nak? We don't have bag table. Bag and table. Oke. Okay. We don't have bag and table. Nomor 7A ya? Ya. Yeah. Oke, okay, untuk interrogatif. Yang tanda tanya. Gus Nanda. 7C. Do we have bag yeah. and table? Yes, great. Do we have bag and table? Great. Wah, berarti kalian mendengarkan saya dengan baik ya. And then,
We are going to Andika 7A06. Mereka tidak punya penggaris dan pensil. Silakan Andika. Mereka tidak punya penggaris dan pensil. Saya minta tuh negatifnya. Mereka, kamu kemarin nyatet kan ada Ayu Dewi. Mereka tidak punya penggaris dan pensil. Ingat nak, subjek itu harus dicatat. Kamu harus tahu A itu siapa, U itu siapa, D itu siapa, W itu siapa. Coba Andika. Mereka tidak punya penggaris dan pensil. Aduh, adem ini bapaknya. Oke, sambil menunggu Andika, saya ke Yande, 7C. Yande, halo Yande. Oke, ya. Tadi yang saya ngasih soal negatif ke Andika. Oke, ya. Kamu positifnya coba. They have roller and pencil. Yes, great. Bagus. Thank you. Oke, saya masih nunggu Yande untuk yang negatif. Kita ke Feby. Oke, Feby, silakan buat yang tanda tanya interrogatif. Tadi Yande bilang, they have pencil and ruler. Tanda tanyanya? Do they have ruler and pencil? Do they have? No. Nggak usah isi no-nya. Do they have? Ruler and pencil. Yes. 7D. 31. Oke, okay, how about Andika? You can answer it. Mereka tidak punya pensil dan pulpen. Andika, coba. Oke, okay, we skip for Andika. We are going to Made Adi Wijaya Putra, 7D. Mereka tidak punya pensil dan penggaris. Tidak punya lo ya. They has don't. They don't have. Dan has. They don't have ruler and pencil. Pencil. Yes, okay. Pencil, okay. It's not pencil. 7D number 12. Okay, next. Gede Ardiawan, 7A07. Putri punya kursi dan kotak pensil. Ayo, itu masih ada loh kemarin di PowerPoint-nya. Itu sesuatu hal yang sangat simpel yang ada di kelasnya kalian. Ayo, Gede Hardiawan. Ye, 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 la, 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 la. Kalau nggak bisa jawab, kalian begini ya tangannya. Berarti kalian nyerah. Gini loh tangannya. Bukan TikTokan nak ya, astaga. Aduh, susah ini sama laki-laki ini. Oke, Gede Aryawan, can you answer it? Or I want to give it to your another friend. Putri punya... I forgot. Putri punya apa sih tadi? Kursi dan kotak pensil. Ah, lupa jadinya saya. Ayo, Gede. Ayo. Putri have... No. Putri satu. Putrinya enggak banyak. Putri satu. Putri pakai apa? No have. Putri have kite and
Pensil, guys. Ya, chair, nak. Bukan kair. Oke, terima kasih. Silakan di-unmute. Udah, masih ingat kan soalnya saya nyari ke... Tadi Putri sudah jawab. Adi Kartika udah jawab belum? Halo, belum. Oke, kamu yang jawab negatifnya. Putri tidak punya pensil. Kok pensil, kursi, dan kotak pensil? Ah, lama-lama saya jadi lupa terus. Putri don't has... No, dia sudah pakai has, nak. Nggak pakai don't. Lihat di catatannya. Cinya, saya sudah suruh kalian lihat catatan. Putri doesn't have chair and a pencil case. Good job. Matikan. Saya suka kalau kalian bisa jawab ya. Kalau tidak bisa jawab, au. Tadi positif. Yang negatifnya. Tadi Yandi udah jawab. Shiva, ayo Shiva, turn on deh. Silakan negatifnya, nak. She doesn't have chair and pencil case. Great. 7B35. How? Ini nggak bisa pindah. Oke. Okay. Oh, Soarta menghilang. Tut Adi, you wanna try to answer? Kamu mau jawab nggak tuh tadi? Kalau enggak, kamu lambe-lambe aja deh. Mau jawab apa enggak? Bentar, Miss. Kamu yang tanda tanya loh, nak. Tadi si Siva udah yang negatif. Terus tadi Adi Kartika sudah positif. Sekarang kamu yang tanda tanya, silakan. Apakah Putri punya... kursi, benar nggak sih kursi? Kursi dan kotak pensil. Oke. Don. Kok Don? Nggak ada Don Biu nak di situ nak. Putri. Tadi Shiva bilang she doesn't have chair and pencil case. And then how about the interrogative? Nyerah, Miss. Belum apa-apa nyerah. Yang mau jawab siapa? Ada Immanuel yang belum jawab nih loh. Ada Immanuel, ada Gista, ada Valentin, ada Ayu Wardani, ada Radia Tala. Siapa mau jawab? Angkat tangan, enggak usah angkat kaki. Apakah? Oke, Radia Tala jawab. Putri has chair. No. Yang tanda tanya. Tanda tanya anak, tanda tanya. Tanda tanya. Ini gurunya No, nggak pakai do. Nama orang, tanda-tanda. Satu. Ya, yang pakai has itu lo lihat cara buatnya. Ya, yang mana tuh? No. Matiin dulu deh, Ayu Wardani coba. Apakah Putri punya kursi dan kotak pensil? Au, turah bagus coba baca. Bisa jawab enggak? Nathan mau jawab enggak? Nathan nomor berapa sih? Nomor 21. Nathan mau jawab enggak? Nathan Dedi Cicero. Kok enggak mau jawab sih? Immanuel, mau jawab enggak? Ayo jawab. Sebelum saya pindahin, kamu jawab kan dapat nilai. Ulan Sutrisna. Aiy,
Apakah Putri punya kursi dan kotak pensil? Tadi lo temannya udah jawab semua. Saya minta soal apakah positif sama negatif? Ulang, apa? Do, no, enggak pakai do. Pakai das, Mak. Pakai das, pakai das, no, pakai do. Marco, ntar sabar. Does he has I and pencil case? Yes. 27. 27. Yang udah coba deh. Yang udah tadi coba tangannya disilang. Yang sudah jawab. Yang sudah jawab tangannya disilang. Yang sudah jawab tangannya disilang. Oke, okay. Thank you. Berarti ketut Adi Kartika kayaknya udah deh tadi. Jista, Wulan Sutrisna udah. Jista, kalau Made Adi Wijaya Putra udah jawab belum sih tadi? Udah, Miss. Iya, tadi makanya Miss suruh silang tangannya. Ya, ui. Jadi Miss kan tahu yang belum jawab. Marco menghilang dari permukaan bumi. Dharma, 7D, 13. Soalnya, Dona dan Doni punya, oke, dua lo itu. Dona dan Doni punya. Dona dan Doni punya apa? Dona dan Doni punya peta. Peta. Itu aja deh, gak usah banyak. Dona dan Doni punya peta. Bukan pete, nak ya, peta. Apalagi pete, no. Peta. Ini yang saya kasih ke Dharma, ini adalah kalimat positif. Saya nanti minta tadi Ketut Valentin Adiputra. Silakan cari negatifnya. Dona. And Doni. Mm-hmm. Dona and Doni have peta. Dona and Doni have peta. Ayah. Kok Dona and Doni have peta? Anak kamu lucu sekali. Dona and Doni has Dona and Doni have map, nak map, M-A-P. Oke, okay, yang lain peta itu map, bukan peta. Salam. Enggak, benar kok. Bisa, kamu udah bisa jawab. Saya kasih nilai. 13. Oh my God, ini si Dharma memang lucu sekali ya. Oke, okay, Radia Tala. Yuk. Saya mau pindah nih, mau cari anak yang lain. Ini udah ada Gede Dodi keluar yang baru. Ada Kadek Sastra. Valentine, bisa jawab gak? Valentine, orang namanya Valentine, Valentine. Valentine. Ih, ntar lagi Valentine lo bulan depan. Nanti saya dikasih coklat ya. Valentine, bisa jawab gak? Dona sama Doni enggak punya peta. Tadi saya udah kasih tahu lo peta itu map, bukan peta ya. Apalagi pete, apalagi pete. Baik kali aku jadi guru. Sorry, Miss. Ya, ayo. Valentine bisa jawab nggak? Dona sama Doni nggak punya peta. Dona and Doni not have map. Don't have, not don't have. Don't have map. Yes, don't have map. Absenmu di berapa? Kelasmu berapa? Kelas 7A, nomor 13, Miss. Oke, 7A, nomor 13. Valentine. Yes. Radia Tala, silakan tanda tanya. Dona dan Don, apakah Dona dan Doni punya peta? No pete, no pete. Ayo, kalau enggak saya lempar ke Marco nih. Do Dona and Doni have map? Map. Do Dona and Doni have map? Oke. Okay. 7D 34. Marco. Marco, turn on your mic.
your mic, please. Oke, Marco, soalnya adalah, saya nggak tahu kalian hafal sih nggak sih nama family. Soalnya adalah, Made tidak punya, masih the things in the classroom ya, Made tidak punya papan tulis. Nah, gampang tuh. Kalau nggak tak tulisin tuh lo nak mukanya kamu, jidatnya kamu tuh bahasa Inggrisnya papan tulis tuh apa? Dari SD lo itu. Tidak punya papan tulis, Marco, ayo. Kalau udah selesai Marco, Miss ke Dodi ya, 7B nomor 4. Silakan buat negatifnya. Marco dulu yang positif. Made. Aha. Made. Made don't have board, whiteboard apa tuh? White board. Yes, great. Absenmu berapa? Gak ada absennya. 05 kayaknya. 05 kayaknya. Oke. Okay. Oke, okay, silakan di-mute, ayamnya bisik banget. Oke, okay, 7B. Dedi Dodi. Au. Oh, style-nya kamu udah kayak penyanyi. Dodi, silakan negatifnya. Tadi negatif udah Marco, kamu positif. Made punya papan tulis. Made punya papan tulis, Miss. Iya. Yep. Made punya whiteboard. Oh, no. Made itu satu orang. Nggak banyak. Berarti nggak pakai have. Pakainya apa? Made has a whiteboard. Yes, great. 7B4. Andika, mau jawab nggak? Ulan Sutrisna, mau jawab apa nggak? Kalau nggak, saya mau pindah. Siapa yang mau jawab? Nggak ada, saya pindah dulu ya. Bye. Ada Turah Bagus, ada Ayu Wardani, ada Agus Osi, ada Komang Adi Sastrawan, ada Rahmat Afandi, ada Saskia Molide, ada Winda, ada Lingga, ada Gilang. Gilang tadi udah jawab apa belum sih? Belum. Abimayu, aduh anaknya Arjuna di sini. Ada Sinta, ada Krisnanya juga. Wow, perkumpulan dewa-dewa di sini. Ada Gek Pratnya, ada Dewa Gede, Komang Andika, Tasya. Tasya Senang Riang, Pandai Ikade Yoga, di Bayu, Ode, Aura, Anggita, Gung Yogi, Bayu, Bayunya ada dua, pantasan banyak angin di sini. Rahmat Afandi, oke. Okay. Saya mulai dari Agus Ozi, Gilang, Adi Bayu, silakan. Agus Ozi dulu pertama ya. Sini Agus Ozi, soal pertama adalah kami... Apakah kami punya penghapus pensil? Ingat saya udah kasih tahu loh penghapus pensil bahasa Inggrisnya apa? Agus Ozi, why you suddenly so crazy? Do we have a pencil eraser? Yes, great. Kemana sih Ozi? Kok kamu menghilang tiba-tiba dari layar? Absen berapa kamu? Absen 7. Wait a moment. Oke. Okay. Gilang, positifnya. Bayu yang negatif lo ya. Adi Bayu negatif. Kok negatif? Interrogatif, tanda tanya maksudnya. Gilang Ramadan. Ya, kok pindah lagi sih? Kok Gilangnya hilang? Gilang yang negatif aja yang Gilang. Do you don't have? No. Do-nya nggak pakai. You-nya langsung. You don't have in the pencil. Hah? Pencil? Pencil. Pencil eraser. Pencil eraser. Ya, diulang. Do don't have pencil. You don't have pencil eraser. Mana sih kok ini berubah-berubah begini layarnya? Macam mana pula ini? Kamu kok menghilang, nak?
Hai, gila kamu di mana? Absennya berapa? Absen 9. Oke. Okay. Next move lagi saya. Hai Bayu, silakan Adi Bayu. Yang tanda tanya. Pindah lagi layarnya. Adi Bayu, silakan tanda tanya. Setelah itu, saya pilih Sinta, Abimanyu, Saskia. Do they have rubber? Yes. Sebenarnya harusnya rubber ya, tapi it's okay lah. Tadi kamu nomor absen berapa? Kamu hilang dari pandangan saya. Absen berapa, Jelante? Absen 16-7A. Oke. Okay. Oke, okay, tadi yang saya sebutkan siapa sih? Saskia, Koma Abimayu, sama? Nakmu kamu. Sama Sinta ya? Sinta duluan deh. Oke, okay, Sinta. Sinta tidak punya. Sinta tidak punya gunting. Coba deh. Sinta nggak punya gunting loh, soalnya itu. Sinta tidak punya gunting. Berarti karena Sinta positif, Saskia negatif, lalu Komang Abimanyu itu interrogatif, tanda tanya. Ye 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 la 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 la. Sinta punya gunting. Silakan yang lain tanya gunting. Sinta has. Hah? Sinta? Has. Sinta has? Gunting. Tunggu, Mir. Silakan dicari dulu. Sinta. Oke. Okay. Vina, ntar Vina, tunggu. Tunggu, Miss. Saya masih nyari. Saya mikir. Sinta has. Das Sinta has. Get you with the truth. Okay, come on. Yes, sir. Scissors. Sinta has scissors. You're absent because your face is fade out from my screen. Kamu menghilang nak di layar saya. Kenapa kamu menghilang? Udah kayak pacar ya kamu bilang. Sinta kamu absen berapa? Absen 26. 7C ya. Jadi kenapa sih anak-anak suka muncul menghilang udah kayak layar kalian menghilang semua ini. Tadi siapa yang Miss pilih itu lagi ya? Si Saskia ya? Saskia negatif. Berarti Sinta tidak punya gunting. Tadi udah saya kasih tahu. Kalau si Sinta bilangnya Sinta has scissors. Sinta has scissors. Lalu negatifnya seperti apakah? Lalu interrogatif tadi Miss pilih siapa ya? Abimanyu kemana? Hey, Abimanyu. Abimanyu kok menghilang? Ya, Bu. Ya, Abimanyu bisa jawab nggak yang tanda tanya? Bisa. Oke, silakan jawab dulu. Das Sinta has scissors. Jangan pakai has karena udah ada das. Berarti has-nya dirubah menjadi? Have. Yes, ulang. Does Sinta have scissors? Scissors. Yes. Kamu gak kelihatan di layar saya. Absen berapa sih kamu? Absen 20. Kelas? Kelas 7A. 20, kelas 7A. Oke, okay. Saskia bisa jawab gak yang negatif? Nah, kalau gak, saya pindah ke Vina. Jawab, Vina. Vina, silakan jawab. Yang negatif. Sinta tidak punya gunting. Sinta don't have scissor.
Sinta don't have scissors. Oke. Okay. Lah, Sinta kamu hilang absen berapa sih? Sinta absen berapa? Eh, Vina, Vina. Kok Sinta sih? Absen 19. Oke, okay, thank you. Cok Arta udah jawab belum? Oke, okay, Cok Arta. Cok Arta, turah, Cok Arta, terus kita ke Komang Andika. Made Dede Rama. Cok Arta, Komang Andika, Made Dede Rama. Cok Arta dulu ya. Apakah mereka punya globa? Apakah mereka punya globa? How many minutes that we still have it? Huh? 3 minutes over there. We will going to close. It's okay. Eight minutes, okay. Ayo nak, Cok Arta, Komang Andika, Mada Dede Rama. Kalau Cok Arta sudah negatif, apakah? Oh, saya tadi kasih soal apa sih? Apakah mereka punya global? Berarti Komang Andika positif, Dede Rama negatif. Soalnya apakah mereka punya global? Itu untuk Cok Arta. Berarti silakan Komang Andika dan Dede Rama persiapkan. Kalau Dede Rama yang negatif, Andika berarti yang positif. Catch you with that true. Come on, hurry up. We just still have about five minutes. Untuk yang lain, jangan khawatir nggak dapat kok ntar ya. Kita masih ada next pertemuan, jadi saya masih ada lingkarin nama-nama yang belum. Karena ini yang di layar lama banget yang jawab, nak. Komang Andika dulu, coba. They have globe. Dibaca nak globe. Globe. Yes. Absen berapa kamu hilang loh di sini? Kelas 7. Huh? Absen 11 kelas 7D. 11 kelas 7D. Oke. Okay. Tadi siapa sih yang suruh jawab? Yang Cok Arta udah ketemu belum? Itu Dede Rama yang negatif, silakan. They have globe. Dede Rama untuk yang negatif apa? It's too much easy. Cok Arta bisa jawab tidak? Bisa, Miss. Oke. Okay. They don't. Do pertama kamu kan tanda tanya. Do they have globe? Do they have? Globe. Yes. Tadi absen berapa kamu menghilang lagi nih? Absen 3, Miss, kelas 7A. Oke, okay. Mana Dede Rama nih? Dede Rama, kamu yang negatif bisa jawab enggak? Kalau enggak Miss lempar nih, ada teman yang bisa jawab. Dede Rama bisa jawab enggak? Kalau enggak bisa udah kamu rise up aja. Angkat tangan aja. Kasihan teman yang bisa jawab. Coba Lingga. Soalnya adalah kamu tidak punya ya benar ya. Kamu tidak punya globa. Tadi temanmu jawab you don't have globe. Sekarang kamu buat ya benar. Kamu kalimat positifnya aja deh, kok masih saja jawab sih. Diganti aja dah. Mereka punya gambar. Silakan Lingga. Mereka punya gambar Lingga. Silakan jawab. They have picture. 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 Yes.
Tadi nomor berapa? Absen berapa kamu? Kelasnya nggak kelihatan kamu. 7B. 17, 7B? Ya. 5. Oke, di kelas 7B sudah ada yang menjawab 5 orang. 7C, 5 orang. 7D. Tujuh orang. Tujuh A. Enam orang. Berarti yang untuk tidak dapat, nggak usah panik ya. Nanti saya panggil satu-satu deh di pertemuan selanjutnya. Yang saya minta adalah, kan yang hari ini itu salah satu contohnya. Jadi kalian nanti harus bisa seperti itu, nak. Dan kalian punya waktu, I think that you have 2 weeks. You can write down about the notes that I given to you last night. Jadi saya sudah kasih catatan ada beberapa vocabulary about the thing in the classroom, in the house and everything else. Silakan kamu salin nak di buku pada saat saya tanya jawab seperti ini. Kamu silakan hanya tinggal buka catatannya saja. Hanya tinggal buka catatannya saja, jadi kamu nggak perlu nyari lagi. Oke, okay? Saya harap kamu salin. Tolong ditulis dengan baik dan benar. Yang rapi tulisannya, jangan kayak ceker kuda. Oke, okay? Faham anak-anak, dianggukkan aja kepalanya, nggak usah bilang faham deh ya. We still have how many minutes still left? 3 minutes again. Okay, thank you so much for all my students. Yang untuk nggak bisa jawab, tolong nak next itu dipelajarin lagi ya. Catatannya itu kita udah bahas minggu lalu loh. Kita udah bahas minggu lalu, but you still not know about it because you maybe not focus on me or you not knowing how to do it, or you don't even care about this one. Okay, padahal ini masih ada loh di gini saya. Jadi ingat ya, di situ mas saya sudah kasih you 10 pictures that I already sent to you last night. I hope that all of you write down on your notebook when we meet again. You already ready with your book. Jadi kamu udah siap sama bukunya di depan kalian, jedek, terus saya kasih soal, kamu tinggal cari di buku. Oh, penggerok bahasa Inggrisnya ini, gunting bahasa Inggrisnya ini, tas begini, begini, bla 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 ini. Jadi kamu gak perlu cari di Google lagi. Did you understand all of you or my students? Yang rajin-rajin jawab tuh saya tahu kok muka-mukanya. Oh my God. Berasa jadi lebah saya. Okay, thank you so much for coming today. That I little bit regret with all the operator because you not turn on the music. So because of that, all my student is like nyebang semuanya. Saya kan sudah bilang kalau setiap bahasa Inggris diputerin musik biar anaknya saya itu cerah-cerah nih mukanya semuanya semerengut gitu loh, udah kayak mendung di luar rumah kalian itu. Nih mukanya nggak ada senyum satupun, nggak ada yang ganteng-ganteng. Ih. Oke, katanya baru diputerin. Kan ini udah mau tutup, Pak. Ah, saya jadi kesal sama bapaknya. Nih, sesepenso. Udahlah. No. Baby Shark. Baby Shark. Oh my God. We already finished and then you just start for turn on the music. Jelaskan lah bapak ini, aku nak minta musik itu di awal acara kita memulai pelajaran. Ini sudah mau tutup nak baru putar musiknya. Ah, aku benci kali. Ah. Kalau benci tinggalin aja, Bu. We both, ya. Yeah. Okay, for all my students, thank you so much. Oh, itu ada yang main TikTok kan ya. Thanks. Absen, Bu. Saya belum makan. Absen, saya belum makan. Miss juga belum makan. Ih! Kamu lihat missnya udah kurus kayak tulang. Oke, okay, thank you so much for all my students. Bye-bye. Ada tugas, Miss? No, gak ada tugas. Kamunya mau tugas. Udah dikasih tugas, gak ada yang ngerjain tugas. Ah, kesel aku sama kalian semua. Perasaan sorry ya, Miss. Ini makan aja deh. Ah, kerjaan aku makan ya. See you make your way through the crowd and say hello. Boleh nyanyi deh kalian.
Yeah.